ولا تأثيما. إلا قيلا سلاما سلاما. صدق الله العظيم. Para hadirin sekalian, kelebihan suratul Waqi'ah Ana sudah sebut daripada kuliah sebelum ini ada 5 kelebihannya. Kita takkan bincang dah. Boleh rujuk pada video yang kita bicarakan. Ada 5 kelebihan yang utama. Suratul Waqi'ah digelar sebagai surah kekayaan, surah yang menyebabkan Rasulullah menjadi beban padanya, surah yang menyebabkan Abdullah bin Mas'ud kata, aku tak bimbang anak aku jadi miskin, jadi fakir apabila aku mati kerana aku sudah tinggalkan dia dengan suratul Waqi'ah. Surah yang mengkayakan manusia bukan setakat kaya dari sudut duniawi, tetapi kaya dari sudut ukhrawi apabila manusia ini mentadabur suratul Waqi'ah. Kemudian pada pagi tadi Ana baca 2 ayat daripadanya, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Al-Waqi'ah dengan makna salah satu daripada nama kiamat. Banyak nama kiamat ini. Ada lebih daripada 70 nama kiamat yang Allah Ta'ala sebut di dalam suratul Waqi'ah dan di dalam surah-surah yang lain. Dan Ana sebut juga bahawasanya kiamat-kiamat ini merupakan suatu perkara yang berlaku dalam bentuk 2 fasa. Ana bincanglah. Kita pergi pada ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Idza waqa'atil waqi'ah, apabila hari kiamat itu berlaku, kata Allah. Laisa li waqa'atiha kadhibah, dan apabila kiamat berlaku, perkara ini tidak boleh dinafikan oleh siapa-siapa lagi. Kemudian khafidatur rafi'ah, kiamat-kiamat ini, kata Allah, ia akan menjatuhkan orang yang di dunia dia merasakan diri dia ini mulia. Dan rafi'ah, orang yang dihina di dunia ini, siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in yang dihina ketika mana mereka hidup di dunia, tetapi apabila berlakunya hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala menyebut hari kiamat ini rafi'ah, akan mengangkat orang yang dihina di dunia dan akan menjatuhkan, menghinakan orang yang merasakan diri dia di dunia ini dalam keadaan diri dia mulia. Ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala sebut bagaimana kiamat ini boleh berlaku. Kita buat catatan sikit. Ini antara keadaan apabila kiamat ini berlaku macam mana? Allah Ta'ala sebut pada ayat yang keempat. Kita buat catatan. Kiamat-kiamat ini berlaku, kata Allah. Idza rujjatil ardu rajja. Kiamat-kiamat berlaku apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang kuat. Ini yang menyebabkan kiamat ini berlaku. Kiamat, kita tahu apa yang dimaksudkan dengan kiamat ada 2. Yang pertama, penghancuran alam semesta. Itu dinamakan kiamat fasa yang pertama. Yang kedua, apabila manusia dibangkitkan. Itu dinamakan fasa yang kedua, kiamat. Ayat yang keempat, Allah Ta'ala mula ceritakan fasa yang pertama, hari kiamat. Bagaimanakah kiamat ini berlaku, kata Allah? Idza rujjatil ardu rajja. Apabila bumi yang manusia hidup padanya ini digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Kita bacakan di dalam surah Al-Zalzalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Apa kesan akibat gempa bumi, akibat bumi digoncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada 3 kesan. Kita catat. Bila kiamat ni berlaku, kata Allah, yang menyebabkan akan berlaku yang pertama, apa dia? Yang pertama yang menyebabkan, Allah Subhanahu wa taala sebut gunung ganang semuanya akan dihancurkan berterbangan. 1. Yang kedua, apabila bumi digoncangkan saat kiamat ini berlaku, yang menyebabkan lautan akan jadi panas. Apa maksud lautan menjadi panas? Tidak ada tempat lagi untuk manusia berlindung padanya. Allah Ta'ala sebutkan,
Wa idzal biharu sujjirat. Apabila bumi ini digoncangkan yang menyebabkan lautan ini menjadi panas. Apa kaitan goncangan bumi dengan lautan menjadi panas? Macam ni. Kita duduk di bumi ni kan. Kita tengok orang yang bekerja oil and gas, kerja laut kan. Bila dia korek dalam tanah tu, dalam laut tu, dia akan jumpa dengan apa? Akan jumpa dengan gas dulu. Akan jumpa dengan gas. Bila dia korek lagi ke dalam, dia akan jumpa dengan minyak. Dia bila dia ke dalam lagi, ke kerak bumi, apa ada? Terdiri daripada lava, daripada gunung berapi. Yang ni yang Allah Ta'ala sebut. Idza zulzilatil ard, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, kata Allah. Apa dia? Wa akhrajatil ardu athqalaha, yang menyebabkan apa yang ditanggung oleh bumi itu, bumi mengeluarkan segala isi kandungannya. Bila bumi mengeluarkan segala isi kandungannya, itulah kerak bumi yang ada padanya lava daripada gunung berapi bercampur dengan air laut. Apa yang terjadi pada air laut? Allah Subhanahu wa taala menyebut wa idzal biharu sujjirat, yang menyebabkan lautan ini akan menjadi panas. Itu yang kedua. Apabila bumi digoncangkan juga, kata Allah Subhanahu wa taala, yang ketiganya memberi isyarat apa dia? Memberi isyarat seluruh manusia yang ada di dunia ini, apa yang kehidupan yang ada di dunia ini, semuanya akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, menandakan itu merupakan fasa yang pertama hari kiamat. Nampak atau tidak? Allah Taala sebut ayat yang keempat, Allah berbicara tentang fasa yang pertama hari kiamat, fasa penghancuran dunia dan alam semesta. Idza rujjatil ardu rajja, apabila bumi ini aku goncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Subhanallah. Kemudian pada ayat yang kelima, Allah masih berbicara tentang apa? Berbicara tentang hari kiamat melalui fasa yang pertama. Kalau kita tahu, disebut di dalam hadis, kiamat ni berlaku dalam dua fasa. Fasa yang pertama, fasa penghancuran. Fasa yang kedua, fasa manusia dibangkitkan. Kedua-duanya dinamakan dengan hari kiamat. Jarak antara fasa yang pertama dan fasa yang kedua ini, kata Nabi SAW di dalam hadis, ma baina nufqataini arba'un, antara tiupan sangkakala yang pertama dan tiupan sangkakala yang kedua, bezanya ini adalah 40. 40 apa? Rasulullah tak sebut. Adakah 40 hari? Adakah 40 bulan? Adakah 40 tahun? Rasulullah tak katakan. Fasa penghancuran dan fasa kebangkitan, 40 je Rasulullah sebut. 40 apa? Tak dinyatakan. Kalaulah dikatakan 40 hari sekalipun, hari di hari akhirat dia tidak akan bersamaan dengan hari kehidupan kita di dunia. Kerana satu hari di hari akhirat bersamaan dengan berapa? Kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Kadar hari di hari akhirat itu, kata Allah, bersamaan dengan 1000 tahun kehidupan manusia di dunia. Katakanlah tiupan sangkakala yang pertama itu beza dengan tiupan sangkakala yang kedua 40 hari. Ia akan merasai lamanya ini bersamaan dengan 40,000 tahun kehidupan manusia di dunia. Subhanallah. Ini fasa kiamat, ini fasa yang Allah Ta'ala nyatakan melalui dua fasa itu tadi. Kemudian ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut wa bussatil jibalu bassa, dan gunung ganang itu, kata Allah, akan hancur lebur menjadi seperti debu sahaja. Subhanallah. Fungsi gunung ganang ataupun bukit bukau ni, apa fungsi dia? Kita baca dalam Al-Quran. Bolehkah kita tanya orang paksi ni? Boleh kan? Boleh kan? Fungsi bukit ataupun fungsi gunung ganang, apa fungsi dia kepada bumi? Sebagai pasak. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Ini ayat yang kelima. Allah Ta'ala katakan waljibala autada, dan aljibal, gunung ganang, bukit bukau itu, kata Allah, autada, menjadi pasak kepada bumi, menjadi paku kepada bumi.
nak pastikan bumi yang kita diami ini, kata Allah, tidak berkocak, tidak bergoncang, tidak bergerak. Aku pasakkan bumi dengan adanya bukit. Yang kita tengok kan, bukit apa terdekat dengan kita ni? Gunung Semanggul, Gunung Kinabalu, Bukit Cerakah, Bukit Broga, apa ni? Gunung Stong di Kelantan. Semuanya kata Allah, wabussatil jibalu bassa. Bila aku goncang je bumi, apa yang berlaku kepada bukit ni? Bassa, ia akan menjadi seperti debu. Yang kita tengok bukit 1/3 yang naik ke atas tinggi tu, itu hanya 1/3 saja yang kita lihat. Yang mengunjang ke bawah itu ada 2/3 lagi. Itu yang menyebabkan bukit ini, kata Allah, ia menjadi paku kepada bumi. Kita bacakan di dalam satu ayat. Allah Subhanahu wa taala menyebut wa fir'auna dil autad. Pernah dengar ayat ni? Wa fir'auna dil autad. Allah Taala sebut, dan Fir'aun ini dil autad, mempunyai pasak dia, mempunyai kekukuhan dia. Apa yang menyebabkan Fir'aun ini kelihatan kukuh? Ada binaan piramid dia. Piramid dia inilah yang menjadi pasak kepada Fir'aun. Kalau istilah orang-orang kampung, anak daripada Kelantan kan, dia sebut satu istilah baji. Tahu ke orang kuning ni baji? Orang-orang nelayan tahu lah dah. Baji ni dia panggil sebagai pasak kepada papan perahu. Dua papan perahu ni kan, nak pastikan dua papan perahu ni tidak bergesel, tidak berkocok, tidak bergerak. Lalu dia akan ambil kayu yang lain, dia akan lekatkan kat bawah tu. Dia akan masukkan kat bawah. Itu dinama sebagai pasak ataupun baji. Allah Ta'ala sebut fungsi bukit, fungsi gunung, Gunung Semanggul, gunung yang ada di sekitar kita ni, kata Allah, wabussatil jibalu bassa, ia akan berterbangan seperti debu saja. Ketika mana? Idza rujjatil ardu rajja rajja. Apabila aku goncang bumi dengan goncangan yang dahsyat. Berapa skala Richter? Wallahu ta'ala alam. Tidak mampu disuka oleh alatan manusia. Subhanallah. Allahu Akbar. Bila kita baca ayat-ayat sebegini, ia menjadi satu muhasabah kepada kita. Tidak ada sebab pun untuk kita meninggi diri dengan Allah sebenarnya. Bukit yang kukuh itu, kata Allah, hari kiamat hancur lebur seperti debu. Dalam ayat yang lain kita buat catatan, ayat yang sama, lebih kurang sama, Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran sebagaimana ayat yang kelima. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa takunul jibalu kal'ihnil manfus. Apa maksud dia? Wa takunul jibal, dan akan berlaku kepada al-jibal, iaitu bukit bukau, gunung ganang, kata Allah. Kal'ih. Apa makna kal'ih? Kal'ih dengan maksud bulu-bulu kambing manusia ini, kata Allah, yang kamu kumpulkan di atas tapak tangan kamu. Manfush. Lalu kamu tiup bulu kambing itu. Itulah perumpamaan kepada bukit apabila hari kiamat ini berlaku. Allahu Akbar. Apa ayat dia? Watakunul jibalu kal'ihnil manfus. Akan berlaku kepada bukit bukau, gunung ganang, kata Allah, seperti bulu kambing. Manfus. Kamu tiup bulu kambing itu. Itulah perumpamaan awal bagaimana keadaan bukit apabila bumi ini digoncangkan. Apabila idza rujjatil ardu rajja. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Subhanallah. Sebab itulah kalau ada kawan-kawan kita, jiran-jiran kita yang sombong, angkuh dengan apa yang dia ada, kita ambil debu, kita tiup depan muka dia, kita kata, kalaulah gunung akan terbang seperti ini, kamu yang sekurus ini, sekecil ini, macam mana keadaan kamu pada hari kiamat nanti? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi satu muhasabah kepada manusia. Itu ayat yang kelima. Kemudian pada ayat yang keenam, ha, tengok Allah Ta'ala sebut, fakanat haba'an munbatha. Ia laksana debu yang bertebaran. Ha. Gunung yang jadi pasak kepada bumi, yang mengukuhkan bumi itu, kata Allah, tiga ayat Allah Ta'ala sebut secara berturutan. Bila bumi digoncangkan, apa akan jadi pada bukit? Bukit bukau itu akan hancur. Hancur seperti mana?
seperti debu yang kamu lihat, yang kamu tidak nampak, itulah yang akan jadi pada bukit nanti. Subhanallah. Saat ini ketika mana ni? Ketika kiamat itu sedang berlaku. Ketika kiamat itu sedang berlaku pada fasa yang pertama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut di dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad. Yang ni kita catat untuk jadikan rujukan kita. Rasulullah katakan, "Man sarrahu ayanzura ila yaumil qiyamah ka'annahu ra'yal 'ain, falyaqra idza asy-syamsu quwwirat wa idza as-sama'u fatarat wa idza as-sama'u syaqqat." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang ingin melihat bayangan hari kiamat seolah-olah ia berlaku di hadapan mata kita. Kiamat ni berlaku ataupun tak lagi? Tak lagi. Tetapi kalau kita nak tengok kiamat ni awal, seolah-olah ia berlaku di hadapan mata kita, Rasulullah minta kepada kita tadabbur tiga surah ini. Apa tiga surah tersebut? Surah yang menceritakan suasana hari kiamat seolah-olah ia berlaku di hadapan mata kita. Apa dia surah yang pertama? Surah yang dimulakan padanya dengan firman Allah, "Idza syamsu kuwwirat." Surah apa tu? Surah At-Takwir. At-Takwir. Muka surat 586. Ini Allah Ta'ala ceritakan kiamat seolah-olah kita lihat kiamat berlaku di hadapan mata kita. Kita tadabbur tiga surah ini, kita akan melihat diri kita ini terlalu kecil untuk kita sombong angkuh dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Surah yang kedua, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bacalah surah yang dimulakan dengan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, "Idza as-sama'un fatarat." Surah apa? Surah "Idza as-sama'un fatarat." Surah Al-Infitar. Muka surat 587. Hadis Rasulullah sebut begitu. Yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah satu surah yang dimulakan padanya dengan firman Allah, "Idza as-sama'un syaqqat." Surah apa? Surah Al-Insyiqaq. Surah Al-Insyiqaq. Tiga surah ini dinamakan dengan surah tiga beradik. Apa tiga beradiknya? Menceritakan satu tema yang sama, bagaimana saat hari kiamat itu berlaku seolah-olah kita melihat di hadapan mata kita sendiri. Tiga surah tersebut. Boleh anda tanya ke sekali? Surah apa yang pertama? Surah At-Takwir, muka surat 586. Balik kita tadabur ke rumah kita. Yang kedua, surah Al-Infitar, muka surat 587. Surah yang ketiga, surah Al-Insyiqaq. Kita tadabbur tiga surah ini, lalu kita akan melihat betapa manusia ini kecil. Allah Ta'ala boleh hancurkan semua alam yang ada di yang dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala cerita melalui tiga surah ini bagaimana aku hancurkan matahari apabila kiamat berlaku, bagaimana aku lenyapkan bulan, bagaimana aku gugurkan bintang, bagaimana aku hancurkan bukit, bagaimana aku hilangkan lautan, bagaimana aku hapuskan seluruh kehidupan. Diceritakan di dalam tiga surah ini. Surah Al-Waqi'ah sebut satu je, bagaimana Allah Ta'ala hancurkan bukit. Allah Ta'ala sebut "Idza rujjatil ardu rajja", bila aku goncang bumi. Satu je. Tapi tiga surah ini merangkumi seluruh bagaimana Allah Ta'ala ceritakan penghancuran alam semesta. Diceritakan fasa yang pertama kiamat, fasa penghancuran bumi dan segala isi kandungan yang berada di dalam alam semesta tersebut. Subhanallah. Para hadirin sekalian, ayat ataupun ayat yang pertama hingga ayat yang keenam, dia menceritakan kepada kita tentang perkara ghaibiyah. Perkara ghaibiyah. Kaedah ulama mengatakan, perkara ghaibiyah selama-lamanya akal manusia takkan mampu capai perkara tersebut, melainkan mestilah bersumberkan kepada dua. Yang pertama, Al-Quran. Yang kedua, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah ulama disebut macam mana? Sumber kecerdikan manusia, kita tulis, sumber kecerdikan dia ada tiga. Sumber kecerdikan, nak bagi manusia ni bijak, nak bagi manusia ni cerdik, nak bagi manusia ni tahu, Allah Ta'ala buat sumber ini ada tiga. Yang pertama, sumber kecerdikan yang pertama, anda baru sebut di paksi ni, sebelum tempat yang lain tak sempat. Sumber kecerdikan yang pertama, Allah Ta'ala jadikan kepada ciptaannya adanya panca indera.
Ini sumber kecerdikan yang pertama. Apa dia panca indera? Mulut boleh rasa. Mata boleh lihat. Telinga boleh dengar. Tangan boleh pegang. Tetapi semua panca indera ini Allah Ta'ala bagi kepada manusia dan Allah Ta'ala bagi juga kepada haiwan dan binatang. Betul atau tidak? Lembu kan, kalau dia tengok ni, alas kita ni warna hijau. Kita letak rumput satu, kita letak alas warna hijau satu. Dia boleh beza atau tidak mana rumput, mana alas warna hijau? Walaupun sama-sama hijau. Sebab apa? Allah Ta'ala jadikan sumber kecerdikan melalui panca indera. Dia tahu yang mana rumput, yang mana kapek ataupun alas. Kepada manusia Allah Ta'ala bagi, kepada binatang pun Allah Ta'ala bagi. Lalu tak ada bezalah kita dengan binatang. Nak membezakan pula dengan binatang inilah Allah Ta'ala jadikan sumber kecerdikan yang kedua. Apa dia sumber kecerdikan yang kedua? Akal manusia. Binatang ada akal atau tidak? Tak ada. Binatang dia tak ada akal. Tetapi manusia Allah Ta'ala jadikan keistimewaan membezakan manusia dengan binatang. Allah Ta'ala letak sumber kecerdikan yang kedua melalui akal. Akal inilah menjadikan kita manusia yang berharga. Jadi kita katakan, kamu tak nak kahwin dengan wanita tu, dahlah dia kaya, cantik. Tapi satu je, dia tak ada akal. Agak-agak kita nak atau tidak ada? Tak ada. Tak berharga terus. Akal inilah menjadikan manusia berharga. Walaupun panca indera dia ada, tangan lengkap, kaki lengkap, mata ada, telinga ada. Tapi tak ada akal, kita kata saya tak nak. Kaya dia tu, kaya pun tak ada akal kita sebut. Dia tu cantik, cantik pun tak ada akal. Allah Ta'ala nak bezakan manusia dengan binatang. Dijadikan sumber kecerdikan yang kedua. Adanya akal. Akal kepada siapa Allah Ta'ala bagi? Kepada orang Islam Allah bagi. Kepada orang bukan Islam bagi atau tidak? Bagi, ada akal. Kalau macam tu tak ada bezalah dengan kita orang bukan Islam. Masing-masing ada akal. Akal, semua perkara boleh capai dengan akal? Tak. Semua perkara akal mampu fikir? Tak. Apa yang akal tak mampu fikir? Isra' Mi'raj, akal tak mampu fikir. Hari kiamat, akal tak mampu fikir. Dosa, pahala, syurga, neraka, padang mahsyar, azab kubur, titian sirat, hisab yang disebut dengan raqi' atiq. Semua ini akal tak mampu fikir. Sebab apa akal tak mampu fikir? Kapasiti akal kita ini, gigabyte dia terlalu kecil kalau istilah sekarang ada. Pendrive ni baru boleh masuk 1 giga je akal kita ni. Maklumat tentang perkara ghaib, tentang syurga neraka, tentang dosa pahala, tentang titian sirat, tentang malaikat raqi' atiq, tentang syurga neraka, maklumatnya beratus-ratus gigabyte. Nak masuk ke dalam akal kita yang terlalu kecil kapasitinya ini, akal tak mampu capai. Lalu nak bezakan antara manusia yang beriman dengan manusia yang tidak beriman kepada Allah, Allah Ta'ala jadikan sumber kecerdikan yang ketiga. Apa dia sumber kecerdikan yang ketiga? Yang ni kepada manusia saja. Dan kepada siapa? Kepada orang yang beriman saja. Apa dia? Yang disebut dengan wahyu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sumber kecerdikan yang ketiga. Orang beriman, dia boleh terima wahyu ataupun tidak? Tak boleh. Dia tak akan terima hujah daripada wahyu. Tetapi orang yang beriman kepada Allah, apabila datangnya wahyu Allah sama ada melalui Al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Allah yang cerita melalui Al-Quran, bila Rasulullah sebut melalui hadis yang sahih, walaupun akalnya tidak sampai, walaupun bertentangan dengan fikiran logik dia, orang yang beriman kepada Allah, dia akan tetap meyakini apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Inilah yang Allah Ta'ala sebut pada ayat yang pertama hingga ayat yang keenam. Semuanya tentang perkara ghaibiyah. Idza waqa'atil waqi'ah, apabila kiamat ini berlaku. Apa kiamat ini berlaku, kata Allah? Laisa li waqa'atiha kadhibah. Bila ia berlaku, tak ada orang lagi boleh mendustai dia. Sebelum ia berlaku, ada orang mendusta atau tidak? Ada.